Halo, what's up my friends? Back again with me, Rando K. Gazil Cruz DJ Carmelos Vlog. Kemarin, gue mau nge-shooting ending. Terus abis itu, tulisan memory card gue, memory card error di kamera. Jadi gue kayaknya harus beli baru deh. Gue lagi edit vlog yang kemarin. By the time kalian nonton video ini, video vlog yang lagi gue edit harusnya udah di-upload. Sekarang jam 5 pagi, gue baru bangun. Bukan baru bangun sih, bangunnya dari jam 3. Kemarin tidur jam 11 malam, terus habis itu bangun jam kayak jam 2, jam 3 gitu. Terus gue ngedit vlog. Dan sekarang jam 5 pagi, gue udah bangun karena gue harus nganterin eyang gue ke stasiun kereta. Dia mau pergi ke Jogja. So, yuk, let's go. Ikut kita jalan-jalan pagi-pagi. Wow. Gue cucu pertama, anak pertama, jadi emang harus bertanggung jawab sama semuanya yang ada di rumah ini. Kalau ada apa-apa, gue yang harus nganter, gue yang harus gini, gue yang harus itu. Emang gue udah dididik dan terbiasa bertanggung jawab. Makanya semuanya beres di Jakarta Beatbox dan Beatbox Indonesia. Karena di rumah, dari rumah, gue udah dididik untuk jadi pemimpin. Yuk, jalan-jalan, let's go! Gue lagi di Pasar Senen, mau beli makanan. Eyang, let's go! Nih, aku ke situ ya, belum tak ambil. Shit. Jadwal tidur gue agak fucked up sih hari ini dan kemarin. Makanya di vlog gue yang kemarin gue kayak kecapean gitu. Tapi gue sekarang udah semangat lagi. Jadi kalian juga harus semangat ngejalanin hari kalian. Itu stasiun Senen. Gue sekarang udah kelar nganterin Eyang. Eyang udah turun, udah pamit. Jadi ada beberapa keseharian gue yang gue gak masukin di vlog guys. Kalau kalian sadar tuh banyak yang gue skip. Nah bagian yang gue skip itu biasanya adalah bagian-bagian family time. Terus habis itu bagian-bagian ibadah, beribadah. Isi bensin dulu. Gue selalu ngisi, kalau ngisi bensin tuh selalu full tank, full tank, full tank. Kalau kalian ngisi bensin, ceban, tapi berkali-kali gitu. Sisa bensin yang di selangnya tuh masih ada. Jadi sebenarnya kalian ngebuang bensin yang sepanjang selangnya itu. Sayang kan? Hampir 30 liter full tank. Ada taksi hampir nabrak gua di belakang. B2032. Gua baru keluar dari pom bensin, mau keluar belok pelan-pelan, dia ngebut, terus ngelaksonin gua, terus nyalip, sek gitu, hampir nyerempet. Gua enggak lagi ngevlog, lagi nyetir, lagi fokus. Jadi di dalam kehidupan tuh emang gitu, ya kan tadi gua udah semangat. Tiba-tiba mau ditabrak sama taksi. Enggak semuanya tuh akan selalu berjalan lancar. Tapi tergantung gimana kalian nyikapinnya. Yang penting stay positif, jangan terlalu dipikirin. Apapun yang nyerang kalian di kehidupan, jangan dianggap anjing menggonggong itu karena emang udah kodratnya. Kalian sebagai manusia berkualitas, manusia yang berkualitas, ya bales ya sesuai kodrat kalian, ya kan? Kalau anjing kodratnya menggonggong, ya manusia berkualitas kodratnya untuk berprestasi gitu. Jadi kalau anjing menggonggong, jangan manusia berkualitas bales menggonggong, balesnya dengan prestasi gitu ya guys ya. Sampai rumah langsung makan dan tidur. Gue nyetir dulu ya. Hello my friends, back again with me. Today is a good day, seriously. Sekarang udah sore men, jam 5. Gue tadi gak nge-vlog karena banyak yang terjadi dan gue harus kerjain. Karena sebagian besar pekerjaan gue hampir kelar. Gue kerja keras sampai gue gak tidur, capek. Gue pun sekarang mau reward di gue sendiri. Mau memberikan hadiah pada diri gue sendiri. Tebak kita mau kemana? Sushi Masa! Woo! Di sebelah gue udah ada kursi sendirian. Tapi di sana nanti gue ketemu sama temen gue, temen kuliah. Hazard reported ahead. Fuck. Hidup di kota ini tuh gak mudah guys. Butuh kesabaran, butuh kerja keras, ya. Norenai fast guitar, hena koende. Jadi gue datangnya telat, terus habis itu gue bohongin si Indra. Gue udah sampai di Sushi Masa guys. Aduh telat.
Sekarang jam 7:30. Masih. Indra ya? Bukan. Apa kabar? Berapa jam? 1.5. Nah, macet. Macet, Pak. Di mana? Ya udah, order deh. Minta apa tadi nih? Satu. Gua sekarang enggak sama Chef Seno, sama Chef siapa? Asep. Gua sama Chef Asep di handle-nya. Ya udah, kita mau makan, lapar gua. Kita mulai dari yang lean dulu. Maguro 2. Ini ya ujung. Makan sushi. Presentasi. Maguro. Nah, jadi ini teman gue Indra yang tadi gue cerita. Komputer yang kemarin gue videoin itu gue rakitnya sama Indra. Jadi gue belajarnya juga sama Indra. Gitu. Nah, gue pinter komputer gara-gara dia nih. Waktu di kosan sama dia berduaan dulu pas kuliah. Ya gitu kerjaannya. Menzolimi komputer ya, kebedah komputer. Maguro lean tuna. Always fresh. Gimana? Nice. Lanjut. Apaan tuh? Salmon. Salmon. Belinya apa yang biasa? Yang biasa dulu. Biasa dulu ya. Yang biasa dulu, habis itu yang biasa yang aburi. Iya betul. Suka wasabi kan? Suka. Wasabi suka, miyabi juga suka. Ah, mantep dong. Mahal, salah gitu. Next, salmon. Oke, silakan. Cheers dulu dong. Iya, sip lah. Semuanya di sini. Iya, itu dia. Gak ada yang punya yang lain. Gak ada lagi. Ini juga langsung ya. Aja. Silakan. Silakan. The best. Gak ada lawannya. Gue udah berkali-kali makan itu, tetap aja selalu orgasme mulut gue. Gue gak dibayar sama Sushi Masa buat promosi, tapi ini emang enak. Emang enak. Gue kalau ngomong makanan gak enak, gak enak. Kalau enak, gue bilang enak. Kalian tahu, kalian nonton vlog gue setiap hari. Itu apa sih? Roksop, Pak. Oh, roksop. Iya. Gue lebih suka ngelihat sushi chef lagi bikin sushi daripada lihat bokep. Serius, lebih asik lihat ini. Sedikit soyu. Sedikit soy ya? Iya. Di ujungnya aja. Ntar dulu, gua gak mau cepet-cepet telan. Creamy, fresh, gara-gara wasabi juga jadi wangi. Jadi wasabi yang bener itu manis dulu guys rasanya. Dia manis dulu baru pedes, bukan pedes doang. Wasabi yang asli gini, bentuknya terus diparut ya. Diparutnya biasanya pakai kulit ikan hiu. Betul. Shark skin. Coba lihat. Nah ini dari shark skin, dari kulit ikan hiu. Apa yang paling lo suka dari yang kita makan tadi? Jelly ya? Sama cumi. Iya, sama cumi ya. Smoke duck. Gak mau fokus. Ini maguro, tuna. Salmon skin juga. Oke, dulu sama. Kalian kalau lihat gue lagi main game, itu gue main sama dia, Dota. Gyoza sama Inari gitu. Iya, Gyoza sama Inari. Gue keseriakan banget gini. Terus gue cari-cari handphone gue. Aduh, emang harus pakai tangan sih. Ini boleh dirasain nanti ya.
Silakan. Yes. Kata chefnya ini enak. Kita coba. Gue belum pernah coba. Fuck. Enak. Oh. Boleh? Suka? Iya. Asik. Ini less order ya. Kita salmon aburi belly. Bagian perut yang paling banyak lemaknya. Jadi lemaknya tuh kalau masuk mulut lo tuh langsung mencair kayak melt. Terus habis itu lo tinggal keluar, gak usah punya. Nah, dan satu lagi info buat kalian, kalau lemak ikan itu bagus karena dia enggak, karena ikan badannya lebih dingin dari kita, jadi di saat lemaknya masuk ke badannya lebih panas, dia mencair. Udah, jadi ini udah belum. Pak Hendra, kita cheers dulu. Cheers. Ya. Mantap. Gimana kalian, bosen gak lihat gua makan di sushi masa? Oke, abis ini gua mau balik. Tadi udah last order. Kita ngobrol lagi nanti di rumah. Oke, thank you Dra. For coming. Sampai ketemu lagi. Gua jarang banget ketemu sama dia, kangen tuh kayaknya. Halo guys, gua abis lazy time. Gua sekarang udah ngantuk banget, liat mata gua udah merah. Gua literally ngantuk, pengen tidur. See you guys tomorrow, which is 1 detik dari sekarang. Hey, what's up guys? Hari ini hari kedua. Gua nggak nge-vlog dari pagi gara-gara gua fokus kerjain studio. Sekarang gua mau beli vinil buat lantai studio. Jadi kalian ikut aja yuk. Let's go. Jadi tungguin. Gua sekarang on the way balik lagi ke S Hardware. Gua bacain komen kalian, banyak yang bilang, "Bang, lu kenapa di video kemarin lemes banget, loyo banget?" Katanya keep a smile, katanya semangat. Gua mengakui kesalahan gua, emang kemarin gua lagi capek gitu loh. Kelemahan. Terus, kelemahan dan kesalahan. Ya kan, kelalaian. Walaupun padahal gue udah bilang ke kalian keep a smile, tapi gue sendiri kemarin murung, lemes, loyo. Karena itu emang juga kayak kurang tidur dan lagi capek. Tapi satu persatu akhirnya udah selesai, kostum udah kelar, udah dapet semua. Tinggal Gustav sama Melvin nanti nyesuaiin sama yang udah gue beli. Terus habis itu tiket YouTube Fanfest giveaway juga udah kelar. Selamat buat 17 pemenangnya. Sekarang tinggal ngelarin studio. Terus habis itu ada beberapa dari kalian yang baik banget, "Bang, lo selalu nyemangatin gue sehari-hari. Gimana gue nyemangatin lo sekarang di saat lo lagi ngedown? Cukup dengan lo nonton, komen, like, share, gue udah semangat lagi buat bikin video buat kalian." Oke? Okay? So thank you guys. Gimana guys, bagusan mana? Ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Gue sih suka ini, warnanya terang. Hai, sampai rumah, gue baru mandi. Gue tadi beli takeaway sushi. Sambil mau lazy time dan ngebacain komen-komen kalian. Gua habis lazy time, sekarang udah ngantuk banget. Kita besok ya buka mailnya. Jadi sekarang gua mau tidur dulu, istirahat. Thank you udah nonton vlog kali ini. Gua berusaha selalu bikin vlog walaupun lagi capek, lagi banyak kerjaan, lagi kurang istirahat, tapi gua tetap bikin vlog, pengen nyemangatin kalian, pengen bikin video buat kalian karena kalian juga nyariin mulu dan gua seneng bikinnya. So keep a smile on your face and I will see you guys on the next video. Cheers. Masalah ini, nabrak ini, dalam ini. Ayo. Adi ini, dalam ini. Ayo. Unda, unda, unda.